Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bang John. Tak lupa Bang John ingin mendoakan buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Nah oke, jadi di video kali ini Bang John sekarang ditemani Mas Idris nih. Halo Mas Idris. Halo. Assalamualaikum. Mas Idris dari Sampang, Madura. Ya. Betul Mas? Betul. Jadi Mas Idris ini kemarin kita lagi ada project mobil L300 ya Mas? Iya benar. Dan projectnya sangat banyak sekali. Terus alhamdulillah sekarang sudah 98% insya Allah ya Mas. Iya. Terus sekarang insya Allah mau diambil kalau bener-bener udah puas insya Allah. Kalau belum nanti di upgrade lagi. Oke, pokoknya Mas Idris pinginnya mobil itu dibikin satu nyaman. Nyaman. Kita lihat mobilnya dulu sebelum dimodifikasi seperti ini. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. Sudah hampir selesai. Nah ini sekarang udah gak terlalu tinggi. Sip, jadi lebih enak dimodif. Mantap. All on my head, put the work in. We got some work, man. Need a demon's call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. Nah, jadi mobil yang dulu bawa ke sini itu mobilnya L300, pick up ya Mas? Iya, betul. Pick up. Terus waktu itu sempat ada trouble ya Mas Idris? Dua kali trouble. Dua kali? Benar. Itu cerita dikit Mas. Boleh. Cerita buat pengalaman teman-teman semuanya yang punya L300 mungkin. Soalnya itu tahun mobil tahun berapa ya Mas Idris? 2013. Tapi kondisinya seperti ini. Terus jadinya seperti apa pokoknya entar dulu. Oke. Okay. Kita cerita dulu. Mobil L300 tahun 2013. Mobil 2013. Ya. Itu mobil tahun 2013. Saya tidak beli mobil itu. Oh gitu. Itu merupakan pemberian dari mertua saya. Oh iya. Salah satunya pickup itu yang diberikan kepada saya. Mobil pick up L300 itu ya, ya betul Mas. Sebagai ungkapan terima kasih ya atas pemberian L300 itu. Iya. Saya inisiatif untuk memperindah, mempercantik mobil L300 pick up ini. Masya Allah. Ya betul betul. Dari situ saya sempat cari-cari bengkel yang proper, bengkel yang bagus. Iya. Biar saya keluar uang, iya, tapi hasilnya juga maksimal. Akhirnya saya pilih di Johnny Audio. Mas, subscribe ya. Oke, siap. Padahal jauh loh teman-teman semuanya. Mas Idris ini dari Madura. Sampang Madura ya Mas. Sampang Madura. Tepatnya di daerah mana itu Mas? Sampang Kota. Ya. Sampang Kota. Boleh nanti yang mau mampir ke rumah saya. Siap. Atau ke Sampang langsung hubungi saya. Siap. Nanti tak kasih link di bawah. Kalau teman-teman nanti dekat mungkin di daerah Madura juga nanti bisa mampir ke tempatnya Mas Idris.
Oke. Terus lanjut Mas. Nah, L300 itu pas dari Jombang. Iya. Pas dari Jombang itu kecepatan kita stabil. Iya. 80 km. Iya. Nah, selang berapa menit dari Jombang itu. Iya. Nah, di Caruban itulah mobil L300 saya mengalami kendala. Kendala. Ah. Iya, mesinnya bunyi, Mas. Oh, gitu. Ya, betul. Mesinnya bunyi. Akhirnya teman saya tuh telepon, kita pinggir ya, di pinggir jalan ya, iya. Di jalan. Mas, ini mobilnya kok bunyi ya? Segala macam. Oh ya sudah, Mas. Saya berhenti aja karena saya di depan waktu itu. Betul. Akhirnya saya tunggu di bawah jembatan waktu itu, nggak tahu jembatan daerah mana. Saya periksa mobilnya dulu, kok bunyi seperti ini, tapi bunyinya nggak begitu keras, Mas. Akhirnya teman saya anggapan, oh Mas, kayaknya ini metalnya kena. Iya. Karena dia ada bunyi tek 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 pas di sini. Terus akhirnya dibawa, ayo kita cari rest area untuk mengamankan mobil. Rest area terdekat. Alhamdulillah nyampe di rest area. Oh gitu ya. Iya. Betul. Berarti itu awal mobil sehat, habis itu di Caruban dia turun mesin di situ. Iya, di ada kendala di sebelum exit tol Caruban. Iya. Area sebelum exit tol Caruban. Terus pas turun mesin pertama. Saya telepon, Mas, karena saya panik. Iya, betul. Posisi lagi di jalan. Iya. Saya telepon. Jasa derek dan pihak ton untuk menghampiri saya. Akhirnya benar kata dia, Mas, ini metal L300 sampean kena. Jadi jangan dipaksakan, resiko nanti kena ke yang lain, part-part yang lain tambah rusak sana. Betul. Setelah saya dengerin, Mas, memang beda jauh. Dari pemberhentian pertama sampai ke rest area tuh suaranya tambah keras. Tambah keras. Betul, iya pasti. Panik. Wah, ini kenapa mobil? Oh, gitu. Padahal sehat. Hanya di derek, Mas. Di derek. Di derek sampai exit tol Caruban, langsung ke bengkel. Iya. Ada fotonya nanti. Oh iya. Siap. Di situ betul. Ada fotonya, ada dokumentasinya sampai. Iya. Betul. Itu diturunin mesinnya. Iya. Berapa hari? Kurang lebih 1.5 bulan, Mas. Nggih. Di situ itu pertengahan bulan puasa, awal bulan puasa itu masih COVID-nya. Betul. Tetap kita menjaga prokes waktu itu. Betul. Itu 1.5 bulan, jadi saya ambil setelah Lebaran. Betul. Itu kata terima kasih sama bengkel yang sudah membantu saya di Caruban. Itu sudah sehat kembali, Mas. Anggapan saya seperti itu, karena saya sudah bilang untuk dicari penyebab mobil ini bunyi itu kenapa, supaya ternyata itu. Terus dari teknisi tersebut itu dia kenapa, mungkin apa, karena olinya dia ada gejala kan mungkin, tapi tetap ada ini nggak, ada instruksi dari bengkel gitu nggak? Iya, setelah mobil selesai kami dihubungi oleh pihak bengkel, hanya meluncur ke sana. Katanya ini olinya nggak lancar. Iya, betul. Terus segala macam, saya kurang paham ya waktu itu. Iya. Tapi sudah dibenerin, sudah kok, sudah selesai semua, sudah aman. Saya percaya sudah aman, oke. Iya. Tapi Mas, jangan dibawa kebut dulu. Ini masih in raya. Iya. Anggapan saya. Tapi ini sudah dibenerin ya, Mas. Iya. Sudah kok. Iya. Ini buat itu pelajaran. Banyak Mas partnya ini. Iya. Betul. Selain mesin, ada part kaki-kaki yang diisi. Kaki juga. Betul. Terima kasih. Iya. Sampaikan sama yang bicara. Iya. Terus sampai setelah itu. Saya berangkat ke Sony Audio. Betul. Perjalanan kedua. Aduh. Jadi lebih lama ini dari yang kemarin. Oh, lebih lama. Malah lebih lama ini karena nginep dulu ya, mobilnya. Betul. Satu bulan setengah mobil saya itu nginep di Caruban. Caruban. Wow, keren. Pokoknya keren. Ya itu. Sebuah proses untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Betul. Ya apa
emang ketika mau dikasih barang bagus tuh ujiannya macam-macam. Macam-macam. Insya Allah udah. Iya, iya. Tapi dari situlah kita belajar sabar. Iya. Nah, itu mungkin benar. Ada banyak hikmah. Mungkin kalau di kalau diterapin, saya juga kadang mikir, aduh, seberat apa sih kok ke Johnny Audio sampai kayak gitu. Mungkin kalau orang yang nggak sabar-sabar, udah pulang nggak jadi kesini. Iya benar mas, benar. Iya. Serius, ngapain? Aduh, udah kayak gini kok. Mungkin ada pemikiran yang mungkin ini pertanda buruk mungkin. Benar. Bisa jadi benar. Begitu kan? Karena dari awal sudah pisah nih loh. Iya iya. Padahal di belakang. Iya betul. Jadi oh, mungkin pertanda buruknya itu. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Mungkin ya. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Mas. Apa ya, satu niat yang namanya. Saya pengalaman seperti itu juga pernah mas, pernah. Tapi inilah kehidupan, apalagi itu sebuah mesin. Apalagi manusia. Iya benar, nah. benar. Tapi kita bisa belajar dari pengalaman yang belum pernah kita jalani, lalui. Dan akhirnya seperti ini ya. Jadi pesan-pesannya itu banyak banget ya. Intinya ya, banyak. Mungkin kesel juga sama saya mungkin. Hah? Enggak. Enggak. Kalau apa namanya kita modifikasi dengan rasa kesel, saya resikonya takut hasilnya enggak maksimal. Betul. Sudahlah, saya ya, sabarin ya. Saja. Iya, iya, iya. Ini sebuah proses, proses menuju hasil yang maksimal. Iya, betul, betul. Jadi apa ya? Jadi enggak cuma asal modif tapi kita juga cerita oh seperti apa perjalanan sampai sini, perjuangannya seperti apa. Terus ada hikmahnya juga. Makanya kayak teman-teman semuanya, kalau mau berpergian, diusahakan ya, satu, ngecek mesin. Wajib. Ya, mas. Wajib kecek mesin ya mas. Iya. Air, oli, itu harus dipastikan. Harus dicek, harus dicek. Bukan hanya ban saja yang iya, dicek. Betul. Kesehatan mesin juga iya. Harus dicek, harus. Kesehatan ownernya juga. Oh itu. Ya. Gak kalah penting. Iya itu. Jadi biar sehat walafiat, gak cuma lihat sekilas di media, wah pengen ini langsung berangkat itu jangan. Dipikirkan dulu waktunya juga. Terus jangan sampai yang namanya bepergian tuh kan harus minta izin dulu, minta ya. Doa restu. Benar. Itu paling penting loh mas. Iya. Jangan lupa utamakan keselamatan. Betul. Sabuk pengaman. Iya. Perhatikan. Rambu kecepatan. Ya, oke, okay, siap. Nah, ini banyak cerita ini di sini. Jadi mungkin untuk part satunya karena ini mobil yang mungkin spesial buat saya ya. Dan alhamdulillah nggak ada kendala tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah gak ada. Kemarin kendala banyak. Sekarang gimana? Udah jalan-jalan kemananya tadi? Hari ini saya cukup puas sekali. Alhamdulillah. Apa diberi kesempatan untuk mampir ke kebun teh? Oh iya. Tambi ya, ya. Oke okay, siap. Wah, siap. Pemandangannya luar sungguh luar biasa sekali. Okay, okay. Yang belum pernah saya lihat di Madura. Madura ya ya. Dan sudah saya pernah ke Malang ke Batu. Itu menurut saya pribadi ya. Juga tidak kalah menarik lah. Iya iya. Lihat untuk berkunjung. Ya. Oke, okay, tuh teman-teman dari Madura Sampang khususnya nanti kalau mau main bisa ajak-ajak Mas Idris. Ini udah pengalaman nih berapa kali kesini nih udah. 4 kali. Jadi itu masih banyak ya. Khawatir ya. Teman-teman di ya. Teman-teman YouTube yang melihat ya. Itu. Mm-mm. Kemana ini kok Madura nggak ada reviewnya? Iya iya. Memang saya secara pribadi tidak apa namanya tidak ingin diekspos dulu. Iya. Untuk kejutan bagi teman-teman YouTube lah. Iya iya siap. Ya jadi apa ya bukannya kita mau ini tapi nanti kalau udah bener-bener jadi terus udah siap atau rilis ya. Pasti kita kasih tahu kok. Ya. Apalagi kan kita ada sosial media, Mas Idris juga punya ya. Instagram, ini Instagramnya Mas Idris. Ya. Kita juga punya dua sosmed, yaitu yang khusus bengkel Johnny Audio Project. Nanti di sini pasti kalian kalau mau kepo-kepo bisa dilihat itu. Johnny Audio juga kadang sering cuplikan-cuplikan dikit pasti ada lah. Insya Allah nih bukan kita nggak konsisten di YouTube cuma karena kesibukan aja mas. Kesibukan terus harus punya timing yang pas karena ini sebuah karya mas. Jadi nggak sembarangan modif emang nggak develop langsung jadi ya. Itu bukan seperti itu. Jadi
proses yang panjang karena projectnya bukan hanya soal interior tapi eksterior dan mesin juga kemarin. Oke, untuk segmen ini segini aja karena mungkin videonya udah kepanjangan. Nanti ada perjalanan kedua ya. Iya, iya ada perjalanan kedua. Gitu aja, jangan kemana-mana, tetap aja di channelnya Bang John. Buat yang belum subscribe nanti jangan lupa di subscribe dulu. Oh, pasti saya sudah subscribe ya. Sudah, harus dong, harus loh aja. Jangan lupa di subscribe dulu. Buat teman-teman semuanya yang belum tahu tentang channel Johnny Audio, ah nih saya kasih tahu ya. Jadi Johnny Audio itu sebenarnya awalnya tuh channel otomotif. Oh iya. Nah, channel otomotif. Terus karena saya juga tinggal di daerah yang mungkin indah di seputaran pegunungan, jadi kadang kita seling-seling di dunia wisata. Jadi ibaratnya Johnny Audio itu wisata otomotif. Gak cuma otomotif tapi wisata otomotif. Ya. Jadi buat orang luar kota yang mungkin pengen tahu tentang Wonosobo secara detail, mungkin Bang John suatu saat atau yang belum nonton nanti juga ada tuh wisata-wisata baru yang indah-indah pokoknya di Wonosobo. Ya, siap. Gitu. Kulinernya Mas enak-enak, Mas. Oh gitu. Udah. Oke. Siap gitu aja, nanti ditunggu part 2-nya. Sorry. Oke. Okay. Thanks for watching, saya Bang John Idris dari Sampang Madura. Thanks for watching, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where I'm at, I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you.